Belum lama ini viral di media sosial, seekor biawak raksasa masuk ke dalam mesin mobil. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Ella Kecik 17 di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Terlihat dalam video, tampak seorang pria berbaju merah membuka kap mobil depannya dan menjumpai seekor biawak di dalam mobilnya. Biawak tersebut berukuran cukup besar. Beruntung, pengendara mobil itu menyadari hal tersebut dan berhenti di pinggir jalan. Pengemudi tersebut tak berani mengeluarkan biawak itu sendirian. Akhirnya dipanggillah damkar untuk mengevakuasi biawak ini, damkar pun langsung datang ke lokasi tersebut untuk mengeluarkan biawak dari dalam mesin mobil. Proses evakuasi berjalan dramatis dikarenakan posisi biawak ini cukup sulit untuk dikeluarkan, mereka pun mencoba mengevakuasi dengan menariknya lewat ruang antara ban depan dan mesin. Karena ukuran biawak yang cukup besar ini, prosesnya pun berjalan cukup sulit. Namun petugas damkar ini tetap berusaha menarik biawak keluar dari dalam mesin mobil. Setelah berhasil dikeluarkan, biawak ini pun dimasukkan ke dalam kandang besi dan dibawa tim damkar. Warganet pun banyak memuji kesigapan damkar dalam membantu warga.